Hai, ketemu lagi bersama kami dari Rumah Properti bersama saya Debbie dan Tean. Hari ini kita akan review rumah di The Truly Urban Furnished House, yaitu Freya Suites, yang berarea di Central BSD City dengan harga yang terjangkau. Nah, akhir-akhir ini Sinar Maslen banyak mengeluarkan produk sejenis Urban Furnished Home. Mengapa Freya Suite menjadi pilihan yang tepat saat ini? Mungkin kita sedang bersama dengan Pak Benny yang bisa menjelaskan. Ya, terima kasih, saya dengan Benny dari United Property. Di sini saya juga mewakili dari tim Solid sebagai lead agent BSD City. Sedikit saya mau menjelaskan mengenai Freya Suite ini. Kenapa kita memasarkan Freya Suite? Karena kesatu, letak yang sangat strategis dan premium, tempatnya di Central BSD City. Nah, kenapa kita bilang ini menjadi premium dan strategis? Karena dari sisi jarak, dia hanya sekitar 1 menit ke pintu tol Serba Raja yang sebentar lagi sekitar 2021 akan dibuka. Sudah dibangun ya Pak ya sekarang? Sudah dibangun sekarang. Oh, okay. Jadi planning operasionalnya mungkin di sekitar 2021, entah pertengahan atau akhir. Okay. Nah, kedua, dia hanya berjarak 2 menit ke Ion Mall. Nah, terus untuk ke Prastia Mulia dan S itu hanya paling sekitar 3 menit. Okay. Nah, ada lagi satu lokasi yang letaknya dekat juga dengan Freya House adalah Stasiun Cisauk dan Pasar Intermoda. Wah, paling hanya sekitar 4 menit ke sana. Lengkap banget ya, berarti dekat banget sama tol. Itu pinggir tol banget ya Pak? Betul-betul pinggir tol. Jadi begitu exit dan tol Serba Raja itu adalah tol yang menyambung dari Jor arah Pondok Indah menuju BSD. Terus apa lagi Pak? Nah, selain letak yang strategis adalah harga. Nah, ini harga yang sangat terjangkau. Harga sekitar 1,3 M itu cocok sekali untuk investasi untuk saat ini. Yeah. Dimana udah dengan harga segitu, ini sudah termasuk fully furnished. Dan pemanfaatan ruangannya juga sudah okay, dengan rumah hanya luas tanah 50 meter dan bangunan 68 meter. Dia sudah mempunyai 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, serta mempunyai carport juga yang udah include dengan pergolanya. Beda sama yang sebelumnya. Kan ini hampir mirip nih sama fancy house ya Pak Ben. Bedanya apa sih kelebihannya? Kalau konsepnya sebenarnya sudah mirip sekali dengan produk-produk sebelumnya. Itu adalah compact house yang fully furnished. Cuman kelebihan ini adalah tadi yang sudah saya jelaskan adalah letaknya yang sangat strategis dan premium untuk saat ini di BSD. Iya, mungkin tidak ada lagi harga 1,3 yang benar-benar deket pintu mulut tol gitu ya. Karena dengan adanya lokasi ini, kita juga tidak menyangka Sinar Mas akan mengeluarkan produk di harga sekitar 1,3. Oke, kalau gitu langsung kita house tour aja Pak. Jadi kita tahu nih barang-barang apa aja yang udah include di fully furnished yang dilengkapi di Freya Suite ini. Oke. Pak Ben, jelasin dari luas tanah sama barang apa aja yang kita dapat. Oke, kalau untuk luas tanah, ini ada dua tipe, 5x10 meter dan 5x12 meter. Tapi dengan total luas bangunan yang sama, yaitu 68 meter persegi. Oke. Nah, di lantai 1 kita dapat apa aja nih Pak? Nah, kalau di lantai 1 ini yang sudah jelas terlihat, seperti meja, sofa ini, coffee table, terus untuk puff ini, meja makan, kursi, dan dua kursi ini semua sudah include. Okay. Mungkin yang opsional itu seperti lampu meja makan dan wallpaper dan rak-rak ini tidak termasuk. Okay. Semua elektronik juga tidak include di dalam rumah ini. Dan ini juga sudah termasuk kitchen set, kompor, lemari atasnya udah include semua. Oke. Terus kita juga mau lihat di belakang nih, ada area apa nih Pak Ben? Boleh. Di area belakang itu adalah area buat bisa untuk mencuci baju, jemur. Ini di belakang sini semua. Oke, ada taman dan area jemur juga. Lalu satu lagi yang nggak lupa ya Pak Ben, ya, ada bathroom di bawah tangga. Betul. Ini bathroom dan itu shower area. Shower areanya. Ini udah include semua seperti ini. Oke. Okay. Kecuali hambalan yang kayu ini aja yang tidak ada. Oke. Okay. Oke, okay, itu aja. Sekarang kita naik ke lantai 2 ya Pak. Oh iya, tadi ada satu yang lupa saya info. Apa tuh Pak? Ini bench ini udah ada, sudah termasuk. Oh, okay. Oke, Pak Ben, kita naik langsung ke lantai 2 ya. Oke, silakan.
deh. Ya. Nah, sembari lewat saya jelaskan sedikit untuk kisi-kisi yang ada di tangga ini juga udah termasuk. Kecuali ya? Lampu ininya aja yang belum. Oke. Okay. Sama okay. Ini ada storage juga ya? Ini yang opsional? Opsional. Opsional. Okay. Hanya bensin aja yang udah masuk okay. Ke sini. Oke. Okay. Nah, ini ruangan pertama yang kita temukan ini konsepnya adalah buat study room. Tadi bisa dijadikan kamar juga nggak? Bisa aja untuk dijadikan kamar, ini menjadi satu pilihan. Cuman dari BSD-nya sudah menyediakan konsepnya untuk study room. Okay. Jadi untuk lemari ini dan lemari-lemari yang di bawah ini sudah termasuk semua. Okay. Karena mungkin BSD melihatnya sekarang udah musimnya WFA, sekolah juga online di rumah. Wow. Jadi mungkin ini udah disiapkan semua seperti ini. Nah, untuk cermin, rak-rak seperti ini dan wallpaper ini tidak termasuk. Nah, jadi hanya lemari yang ada di sini aja yang include dari furniture-nya. Nah, kita nanti langsung naik yuk ke ya. Lantai berikutnya. Mungkin kita sekarang, lihat. Mungkin kalau begini kita lihat sekarang ini ada dua kamar ya di sini ya. Ya, jadi totalnya ini sebenarnya ada tiga kamar. Okay. Karena satu ini dibuat untuk study room. Nah, kamar ada lagi ya. Ada kamar satu lagi di atas sini. Ya betul, Nick. Jadi sebenarnya ini kamar ini sama yang di study room tadi di bawah, luasnya tuh sama persis secara luasan kamarnya. Jadi seperti kasur, lemari ini semua nih sudah include. Jadi yang tidak termasuk di sini hanya wallpaper dan curtainnya aja. Gitu. Oke, kita langsung menuju ke master bedroom. Ya, satu lagi master bedroomnya. Oh ya, sebelum masuk ke master bedroom, ini ada apa nih Pak? Nah, ini juga sudah include di dalam rumah ya, Freya Suite ini. Okay. Jadi ini fungsinya adalah bisa untuk meja. Jadi ini kalau dibalik bisa jadi buat kursi, buat duduk. Dan di sini juga ada penempatan sedikit untuk barang-barang. Wow. Oke, okay, untuk penyimpan barang. Bisa buat kerja juga ya Pak? Betul, bisa buat kerja juga, tambahan sini sebagai kursi, dan kalau ini kita kembali balik lagi seperti ini mungkin bisa sebagai tempat penyimpanan barang. Nah, sekarang kita ke master bedroomnya. Oke. Master bedroomnya ini cukup luas ya, dan ada balkon Pak? Ini. Ada balkon, jadi dibalikin ini bisa keluar buat balkoninya. Nah, ini. Jadi untuk include di dalam ini seperti ranjang, kasur ini sudah termasuk, dan untuk ranjangnya juga udah ada storage buat penyimpanan barang lagi. Ya, banyak ya Pak storage di rumah ini? Iya, karena kan ini benar-benar rumah kompak yang ya? Dipikirkan sama BSD untuk penempatan barang yang maksimal di sini. Nah, oh ada lemari ya Pak? Ya, lemari juga sudah termasuk semua di sini. Lemari pakaiannya, meja rias. Oh, termasuk cerminnya juga ya? Cermin termasuk. Termasuk nakas ini juga udah include. Di sini ada nakas. Nah, jadi yang tidak termasuk di sini seperti biasa, lampu-lampu ini tidak ada. Dan wallpaper juga nggak ada. Dan lukisannya? Lukisan juga nggak masuk. Nah, master bedroom ini sudah dilengkapi dengan ensuite bathroom. Ya, di dalamnya. Jadi ini sengaja dibuat untuk kamar mandi ini dengan dua pintu. Jadi aksesnya bisa masuk dari master bedroom. Okay. Satu lagi buat dari kamar anak, bisa ke kamar mandi sini tanpa masuk ke master bedroom. Jadi terkonektif ya Pak ya? Betul, terkonektif. Wah, lengkap banget ya, kayak suite yang lebar 5 ini. Nah, yang lebar 4 juga sama ya Pak ya? Yang lebar 4 sama, cuman kebetulan untuk lebar 4 kita sudah sold out semua. Itu cepat sekali sold out ya. Nah, home viewers, setelah kita tadi host tour bersama dengan Pak Benny, sekarang kita tanyakan yuk cara bayar apa yang menjadi promo di Freya Suite ini. Oke, okay. Untuk promo cara bayar Freya Suite ini, ada 5 macam nih promonya. Yang pertama adalah hard cash.
di mana hard cash itu adalah pembayaran 1 bulan sudah lunas ke developer. Nah, di sini mendapatkan diskon 12,5%. Oh, ada diskon lagi. Ada diskon 12,5% dari prices yang ada. Dan ini baru sekali ini Sinar Maslen produk launching bisa dapatkan diskon. Nah, sebelumnya biasanya diskon ada hanya sekitar 2% lah paling banyak. Nah, terus selain hard cash, dia juga ada KPR Express. Jadi KPR Express itu dengan DP minimal 10%, 1 bulan kemudian dia akad kredit, itu juga mendapatkan diskon di 12%. Nah, untuk cara bayar yang lain yaitu ada juga cicil bertahap ke developer 6 bulan. Nah, untuk yang 6 bulan ini diskonnya tanpa bunga, Pak. Tanpa bunga. Jadi langsung harga yang ada di prices dibagi 6 bulan itu diskonnya 10%. Nah, selain cara bayar yang tadi cash bertahap 6 bulan, ada juga yang lebih panjang, yaitu cash bertahap 12 bulan. Nah, 12 bulan itu diskonnya 7,5%. Jadi makin panjang, diskonnya makin berkurang. Makin berkurang. Nah, jadi ada satu lagi, ini juga yang menarik, namanya KPR Express. Nah, untuk KPR Express, DP hanya 10% dan bisa dicicil 10%-nya 15 bulan. Oh, panjang ya. Jadi panjang. Buat misalnya yang orang DP-nya itu mungkin mau per bulan bertahap, ya. Jadi bisa ya, Pak? Betul. Jadi kalau kita hitung-hitung nih, dengan DP 10% dibagi 15 bulan, itu per bulannya tidak mencapai 1% cicilannya. Yang paling menarik. Ya, cuman di harga KPR Express ini tidak ada diskon. Jadi harga normal. Boleh tahu nggak, Pak, cicilan per bulannya itu kira-kira berapa minimal? Nah, cicilan per bulan tuh kira-kira sekitar hampir 10 juta. 10 juta. Hampir 10 juta. Wah, menarik banget. Jadi home viewers yang mau punya rumah dengan kondisi yang sudah furnished, lokasi di tengah kota, dengan cara bayar yang menarik banget, ada berbagai macam pilihan cara bayar yang bisa menyesuaikan. Sekarang saatnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di nomor di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Ditunggu TG-nya.